warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan Ustazah Sulis di Sentra Persiapan. Hore hore, yes. Kali ini Ustazah Sulis akan membahas tentang tema profesi. Apa itu profesi? Profesi adalah jenis pekerjaan. Salah satu pekerjaan yang Ustazah Sulis akan bahas adalah pekerjaan seorang guru. Siapa yang mengenal tentang guru? Ya, betul. Guru disebut juga dengan ustazah. Apa ya tugas guru? Tugasnya adalah mengajar dan mendidik anak-anak supaya menjadi pintar. Guru bekerja di sekolah. Dan alat-alat yang dibawa oleh guru seperti pensil, ballpoint, buku, penggaris, tas, kertas. Teman-teman, sekarang kita saksikan videonya. Nah, ini adalah peralatan seorang guru. Ada buku, ada pensil, ada gunting, ada spidol, dan ada lem. Nah, teman-teman, kita belajar berhitung ya. Nah, kita lihat bukunya ada berapa ya? Kita hitung. Satu. Ya, benar. Bukunya ada satu. Selanjutnya, Ustazah Sulis ambil apa ya? Ada gunting. Coba dihitung teman-teman ya. Satu, dua. Ada berapa teman-teman? Dua. Ustazah Sulis ambil lagi. Ambil apa ya? Siapa yang tahu ini apa namanya? Ini namanya lem. Kita hitung ya. Satu, dua, tiga. Ada berapa teman-teman? Tiga. Betul. Ustazah Sulis lanjutkan lagi. Nah, yang warna-warni ini apa ya teman-teman ya namanya ya? Iya, ini namanya spidol. Spidol warna. Kita hitung lagi ya. Satu, dua, tiga, empat. Ada berapa teman-teman? Empat. Selanjutnya yang terakhir adalah apa ya peralatannya seorang guru. Siapa yang tahu ini namanya apa? Ini namanya pensil. Kita hitung lagi ya, ada berapa pensilnya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima. Mudah bukan anak-anak? Selamat mencoba ya. Terima kasih. Ustazah Sulis ucapkan kepada teman-teman semua yang menonton videonya Ustazah Sulis. Ustazah Sulis akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.